Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di sini Suprian Channel. Baik, di sini di depan saya ada sepeda motor Honda Scoopy keluaran tahun 2022. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya mengatur tinggi atau rendahnya lampu bagian depan, karena tadi ada konsumen bilang bahwa lampunya ketinggian. Jadi cara mengatur lampunya itu sangat mudah, teman-teman ya. Teman-teman tidak perlu membuka panel bagian depan atau menurunkan di baut bagian bawah seperti ini, seperti pada sepeda motor pada umumnya. Jadi teman-teman cukup membuka bagian ini saja. Ya, kita buka bagian ini. Kemudian di sini terlihat ini tempat ngecas HP. Di sini terlihat, coba bisa dilihat, ada lubang penutup karet. Jadi nanti teman-teman bisa membukanya tinggal teman-teman quit menggunakan obeng atau menggunakan benda lainnya. Setelah itu, setelah ini terbuka, nanti teman-teman bisa menggunakan obeng plus atau obeng kembang, memutar ke kiri atau ke kanan sesuai kebutuhan teman-teman untuk tinggi atau rendahnya daripada lampu depan tersebut. Jadi di sini caranya sangat gampang, teman-teman. Tinggal teman-teman buka bagasi bagian sebelah kiri ini saja. Kemudian di sini teman-teman bisa menguit menggunakan obeng. Setelah dikuit nanti bisa langsung melakukan penyetelan. Ya, mungkin itu saja teman-teman ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe video ini, serta bagikan ke teman-teman Anda semuanya agar apa yang kita tahu orang lain juga bisa tahu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.